Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Pak Dela membaca Jurmiyah dari depan, ya. Dari awal. Jurmiyah. Bismillah, ya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim dan yang Maha Penyayang. Al-Kalamu adapun yang dinamakan kalam. Mantap. Huwa itu adapun kalam. Mantap. Al-Lafdu yaitu lafad. Mantap. Al-Murakabu yang disusun. Mantap. Al-Mufidu yang berfaedah. Bilwati dengan bahasa Arab. Apa yang dinamakan kalam? Lafad yang tersusun sama faedah yang bahasa Arab. Mantap. Sekarang Al-Kalamu isim fil huruf. Sim. Apa jirinya? Al. Al. Dasarnya isim. Biljari wa tanwini wa nidawal. Wa bernadilil ismi tamizu rasol. Randa isim dengan jatamun al-nida. Dan musnati lecon tafail mutada. Al-Kalamu. Setelah diketahui isim, maka terapkan rumus. A1, A2, A3. Rumus A1. Nilai isim merekan antara marifan akhirnya, menurutnya, betulkan manasnya, musrat, musan, azamatnya. Al-Kalamu, marifat apa nakhiro? Marifat. Marifat kenapa? Al. Dasarnya. Al-Arbu tarifin awillah mubakot. Panamatun araf lakul finamat. Al-Atolam itu huruf marifat. Al-Lempel dinakhiro jadi marifat. Kemudian Al-Kalamu, makmi atau murab? Murab. Kenapa? Karena bukan... Karena tidak serupa dengan huruf. Karena tidak serupa dengan huruf. Dasarnya murab. Al-murabul asma'i makot salima. Al-murabul asma'i makot salima. Misabai larfi kardin masuma. Murabnya kalimah isim itu sepi. Serupa urusan nasuma dan ardi. Al-Kalamu mudakar tamana. Mudakar yang akhir adalah tanda-tanda manas. Apa saja tanda-tanda manas? Di akhir Allah tahu tangga tabaran yang pasal. Lepala usul berupa lepala di rasana dalam Al-Quran. Dasarnya mana? Al-Batu tanisi tamun awali. Wafiyah tamin kodaru takal latif. Sirinya muana salifah tahu tak. Dan kadang nampak dan sedang menyimpat tak. Apa tanya sepasang? Apa saja? Ainun udun rizrun yadun katifun. Lapal yang khusus perempuan contohnya. Dan aku amilun haidun. Contoh lapal yang dinas panas dalam Al-Quran. Adun narun riun samaun nafsun. Contoh lapal yang diakhiri panas yang diakhiri alif-alif. Kubro fatwa dunia. Berarti yang panas yang menyimpan tak ada berapa? Tiga. Apa saja? Ada berapa? Anggota panas basah, lapalan perempuan, lapalan dinas panas dalam Al-Quran. Mantap, Al-Kalamu. Terakhir, artikan. Al-Kalamu. Al-Kalamu ada pun yang dinamakan kalam. Mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Mufrad. Apa cirinya mufradnya? Di akhir menunjukkan mana satu dan tidak diakhiri annya ini unaina atuna tintam tintun. Menunjukkan mana satu dan tidak diakhiri oleh ani. Ani. Aini unaina atuna tin. Kalau diakhiri ani lafal itu berarti masana apa? Masana dalam bentuk rafa. Apa tanda rafanya masana? Alif. Dasarnya. Bila alif irwal musana wakila. Ita bimun marimu zaman musila. Kota lufu ya pijaminya lalif. Teron mana seban badan batin kota lif. Ya, kalau jer nasabnya musana dengan apa? Musana dalam waktu nasab atau jer dengan? Ya. Ya dasarnya. Bila alif irwal musana wakila. Ita bimun marimu. Kalau lafal diakhiri una berarti apa? Jangan berangkat salim dalam bentuk rafa. Apa tanda rafanya jamak? Jama. Dasarnya tanda bau. Tanda jamak mudzakkar salim terofanya dengan bau. Bau nasab atau jinnya dengan ya. Dasarnya afa bi wa bin wa bi al masibi salim adami amirin wa munibi asibi ai wa bi sruna bababu li qawala luna ulu ala munaili una waraduna sadawasinuna tamamu lakadamu lala sabianun nafanya wawunun najadangannya nun. Kalau lafal diakhiri oleh alif tak berarti apa ini? Jamak mana salim dalam bentuk rafa. Dalam bentuk rafa. Tanda rafanya dengan apa jamak? Jama. Kalau nasab atau jina? Kasroh. Dasarnya. Wama bitawarin kacumia. Ibu saru bil dari wafin nasbi ma'a. Tanda jamak mana salim alif tak. Kepada jamak jangan tak kasroh huruf tak. Al-Kalamu sekarang rumus A2. Bedakan antara isim fa'il isim maf'ul masdar atau tidak isim fa'il tidak isim maf'ul dan juga bukan masdar atau tulis dalam rumus maka menentukan kamus. Apa saja yang tidak kamus? Terdapat di dalam masdar minjam atau sir zamid. Mantap, dalam menentukan wazan tidak menghitung. Huruf tambahan. Apa saja huruf tambahan? Alania ini unaina tuna tintam tintun. Dalam lafal Al-Kalamu apa huruf tambahnya? Al. Al. Kalau al tidak dihitung maka berarti? Alamun. Cocokkan dengan wazan-wazan isim fa'il. Fa'ilun fa'ilun mufa'ilun 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 mufta'ilun mufa'ilun.
mustafir, mutafailun, mustafirun. Tidak. Tidak cocok. Tidak cocok. Cocokkan dengan bahasa-bahasa isim maf'ul. Maf'ulun, mufa'alun, 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 muftalun, mufa'alun, mutafa'alun, mutafa'alun, mustafa'alun. Tidak cocok. Cocokkan dengan bahasa-bahasa masdar. Ifa'alun, ifti'alun, ifi'alun, istifa'alun, tafi'alun, tafa'ulun, tafa'ulun, mufa'alatun. Tidak. Berarti? Bukan sifat, bukan sifat mulia juga, bukan macam satu dan rumus sebagai bentukan kamus. Mantap, maka yang menentukan? Kamus. Sekarang rumus A3. Dari kamsi dan kata menjadi yang tada, obar, kam, tada, pelengkap, obar, obar, tada, pelengkap, bila, lalu, dia, maka menjadi titim, tada, obar, pelengkap, titim, tada, pelengkap, obar, titi, obar, tada, pelengkap. Bayangan titi atau koma yang menjadi mubtada antara lain? Mamala, labal, amma, walakin, wafa, summa, alai, nama, dan semua warna. Dan semua amin nawasi serta kesempurnaan jumlah. Serta kesempurnaan jumlah. Dalam lafal al-kalamu ada titik atau koma atau tidak? Tidak. Tidak berarti al-kalamu awal kalimat. Awal kalimat. Isim bil huruf? Sim. Marifat apa nagiro? Marifat. Marifat bila di awal kalimat maka menjadi? Mubtada. Dasarnya? Mubtada unzaidun nadirun khabar. Yungkul nadirun adirun mani tadar. Kebanyakannya awal kalam mubtada. Bila isim khabar setelah mubtada. Mantap. Mubtada hukumnya? Apa? Dasarnya? Para fa'u mubtadaan bila tidak. Kada karam khabarin bil mubtada. Sebab jadi awal mubtada rafa. Sebab adanya mubtada khabar rafa. Al-kalam mubtada rafanya dengan apa? Ma. Dasarnya? Apa bisa min wasibab batang atur. Kadang kasi ruwai abdau yasur. Wasim bitas kini dawai rumah zukir. Dan ubu na'u zahu bani namir. Rafa zaman atas batada zukur. Jarkas razikir lawa dengan tekur. Rafa zaman atas batada zukur. Jarkas razikir lawa dengan tekur. Al-kalamu dengan tanwin apa tanpa tanwin? Apa tanpa ada al? Dasarnya? Ayu tabu tanwin ufilis nida. Nah, berikutnya sekarang al-kalamu. Kenapa? Mbak saya tanya kenapa dibaca mu tidak ma tidak mi? Karena mu adalah fa'il sebelumnya. Coba al-kalamu kenapa tidak? Karena menjadi mutada. Karena menjadi? Tada. Menjadi mutada. Kenapa al-kalamu tidak al-kalama tidak al-kalami? Karena menjadi mutada. Mutada hukumnya? Apa? Kenapa jadi mutada? Alif ada kalimat. Alif sebab apa? Al. Al. Mantap. Setelah mutada ada apa? Khabar. Kan pantas disebut mana itu atau adalah bila tidak pantas disebut pelengkap. Mereka menjadi? Pelengkap. Sekarang dibaca al-kalamu. Al-kalamu adapun yang dinamakan kalam. Hua itu adapun kalam. Al-lafdu ya itu lafad. Sudah. Kemudian hua berarti cocok menjadi apa tadi? Khabar. Khabar. Kemudian khabar. Apa hukumnya? Apa? Ingat hua. Tanda rupanya? Tata. Tetap karena isim dhamir hukumnya mamni. Lagi hua tanda rupanya? Tetap karena isim dhamir hukumnya mamni. Dalam hal rafa menjadi khabar. Khabar. Dalam hal rafa menjadi khabar. Karena isim dhamir hukumnya mamni. Dasarnya isim dhamir mamni. Aqulu mun marilaul binayati. Waladu madraka ladhi manusi. Semua dhamir juga mamni hukumnya. Al-hajirnya seperti lafad nasabnya. Mantap. Kemudian khabar ada berapa khabar? Dua. Satu. Khabar mufrad. Dua. Khabar mufrad. Khabar ghairu? Mufrad. Mantap. Yang mufrad juga dibagi menjadi? Dua. Satu. Muda. Satu. Jumlah. Ustaz. Yang khabar mufrad dibagi menjadi? Dua. Satu. Mustaq. Dua. Jamid. Yang mustaq juga dibagi menjadi? Dua. Satu. Muda. Dua. Ghairu muda. Yang jamid juga dibagi menjadi? Dua. Satu. Muda. Dua. Ghairu muda. Dan khabar ghairu mufrad ada berapa? Dua. Satu. Jumlah. Dua. Sebab jumlah. Yang jumlah juga dibagi menjadi? Dua. Satu. Ismiyah. Dua. Sekilia. Yang jumlah ismiyah itu susunan apa? Tanda khabar. Kalau yang filia adalah? Fil fa'il. Kemudian yang khabar sibi jumlah itu berupa apa? Khabar yang berupa apa? Dorof. Dar majrur atau dorof majrur? Dar majrur atau dorof? Majrur. Sekarang diperhatikan di sini. Al-kalamu masuk khabar yang mana itu? Guanya. Coba diartikan lagi. Al-kalamu adapun yang dinamakan kalam, huwa itu adapun kalam. Berarti khabar apa itu? Khabar mufrad atau khabar ghairu mufrad? Khabar mufrad. Khabar apa? Coba, ada dalam khabarnya menyimpan makna apa itu? Dalam khabarnya masih ada susunan apa huwa? Huwa? Menjadi apa? Khabarnya masih menjadi apa itu? Menjadi mudaf.
coba buahnya coba diartikan lagi. Al-kalamu. Al-kalamu adapun yang dinamakan kalam. Huwa itu adapun kalam. Khobar yang menjadi susunan mubtada khobar masih susunan khobar menjadi khobar apa tadi? Khobar apa? Khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad yang apa? Yang jumlah. Yang jumlah yang apa? Ismiyah. Yang ismiyah. Yaitu khobar yang masih mengandung susunan mubtada dan khobar. Khobar. Huwa menjadi mubtada daripada Alaftu. Alaftu menjadi khobar daripada huwa. Huwa. Kemudian huwa menjadi khobar daripada Al-kalamu. Mantap. Al-kalamu menjadi mubtada daripada huwa. Mantap. Mantap. Al-kalamu menjadi mubtada daripada mubtada huwa. Huwa. Kemudian huwa menjadi mubtada daripada Alaftu. Mantap. Jadi huwanya menjadi khobar apa? Khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad? Khobar ghairu mufrad. Yang apa? Yang jumlah. Yang jumlah yang mana? Ismiyah. Ya, alhamdulillah. Dasarnya khobar. Kalau baru judul mutimul faida, kau wau baru walayali saida. Wal mufroda jati wayati jumlah. Hawiyatan manal lazi si kotla. Khobar bagian penyempurna faida. Atapnya wal mufroda nabar jumlah. Khobar bagian penyempurna faida. Atapnya wal mufroda nabar jumlah. Alhamdulillah.